Ya, Rahma dan Tommy, memang KPK telah mengkonfirmasi telah menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jakarta kemarin. Salah satunya adalah Hakim Konstitusi. Meski belum menyebutkan nama-nama yang ditangkap dalam OTT kemarin, salah satu nama yang beredar kabar di sini adalah berinisial PA, di mana kita melihat di antara 9 Hakim Konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi, inisial tersebut adalah Patrialis Akbar yang saat ini merupakan Hakim Konstitusi yang saat ini masih berlaku antara dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2018 mendatang. KPK mengakui saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif atas 11 orang yang ditangkap dalam OTT di Jakarta kemarin. Dan dugaannya di sini adalah terkait pemberian hadiah atau suap dalam uji material undang-undang soal peternakan. Jika kita melihat dalam beberapa waktu yang lalu, memang saat ini masih ada uji material tentang undang-undang peternakan yang masih dilakukan dalam Mahkamah Konstitusi yang masih berjalan dari Maret tahun 2016 kemarin hingga saat ini, yaitu uji material soal Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 soal peternakan dan juga kesehatan hewan, di mana pada uji material ini terdapat sejumlah pihak yang menggugat Undang-Undang tersebut karena dinilai terlalu membeli kebebasan luas terhadap kuota impor daging dan juga menyulitkan bagi peternak lokal. Nah, meski KPK belum mengkonfirmasi lebih soal dugaan pemberian suap tersebut, namun memang tadi konfirmasinya adalah soal undang-undang peternakan tersebut. Nah, memang saat ini pemeriksaan juga masih terus dilakukan secara intensif, dan Mahkamah Konstitusi sendiri tadi juga sempat menyatakan permintaan maaf, yaitu kekecewaan besar terhadap adanya Hakim Konstitusi yang sempat melakukan tindak korupsi di sini. Dimana jika kita lihat di sini memang tindak korupsi atau pemberian suap di sini sangat mirip dengan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 lalu, yaitu yang menyangkut Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar soal pemberian suap sengketa pilkada. Saat ini kami juga masih menunggu konferensi pers yang akan digelar sore ini. Rahma dan Tommy.